Hari ini Abah Iwa punya menu spesial buatku. Tapi aku harus bantu Abah mencari pohon pisang kepok untuk bahan masakannya. Loh, kok pohonnya sih, Bah? Tapi ya sudahlah, aku manut wae. Ini dia yang dicari. Dapat juga. Kata Abah, yang diambil bagian akar sampai batangnya. Oke, Bah, tak pacul dulu yo. Ternyata satu pohon masih kurang. Harus cari satu pohon lagi. Wah, masa opo toh? Abah sampai perlu dua pohon. Walaupun agak sedikit repot, tapi demi makanan lezat, aku mau deh capek sekali lagi. Sip, dua batang pisang sudah nangkring di gerobak. Ayo, Bah, kita pulang. Kata Abah, batang pisang akan diolah jadi opor. Tapi batang dan bonggolnya harus dibersihkan dulu. Sebenarnya batang pisang apa aja bisa. Tapi katanya yang paling enak yo dari pisang kepok. Batang pisang dikupas sampai menyisakan bagian putihnya saja. Bagian ini dinamakan birus. Batang pisang punya kandungan serat yang tinggi loh. Katanya bagus untuk melancarkan sistem pencernaan. Batang pisang juga punya efek diuretik yang bisa membantu membersihkan saluran ginjal. Kemudian birus dipotong kecil-kecil yo. Aku kebagian tugas membersihkan punggung pisang. Kupas semua yo, sampai tersisa bagian dalamnya saja. Kemudian bonggol dibersihkan untuk menghilangkan kotoran dan diserut. Oh iya, ada yang belum tahu apa manfaat bonggol pisang. Manfaatnya bonggol pisang antara lain bisa mengatasi radang tenggorokan. Ada juga yang memanfaatkan sebagai obat cacar air tuh. Manfaat lainnya yang pasti, yang satu ini bisa bikin aku kenyang. Tapi tunggu dimasak dulu yo. Udah, bawa, sana. Teh, ini teh, mau pisangnya teh? Oh iya, Dul, direbus aja dulu di sana. Oh, iya teh. Bonggol pisang punya tekstur yang lebih keras ketimbang batang pisang. Jadi harus direbus dulu. Tunggu sampai agak lunak, baru disusul birusnya. Perebusan juga sekaligus mengeluarkan getah yang masih melekat pada bonggol dan birus. Kalau
kalau sudah lunak langsung ditiriskan yo. Kalau bumbunya, tugas Teh Resi. Bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan, lalu tambahkan kemiri dan merica secukupnya. Ulek lagi sampai halus. Jangan lupa beri garam dan gula yo. Sesuai kebutuhan aja. Kalau ingin pedas, bisa ditambahkan irisan cabai, puri cabai rawit, cabai merah, atau cabai keriting. Untuk bahan pelengkap lainnya, bisa juga ditambahkan daun bawang dan daun sup atau melinjo yang diiris. Kalau kuahnya dibuat dari santan, ingat ya, santannya dari kelapa tua. Kalau mau kuahnya banyak, bisa dibagi jadi santan kental untuk perasan pertama dan santan yang agak encer untuk perasan kedua. Tapi ini yo pilihan, sesuai selera saja. Seperti biasa, tumis bumbu halus, lalu ditambah daun salam, serai, lengkuas, dan cabai rawit. Kalau aroma harumnya bumbu sudah tercium, masukkan santan sedikit demi sedikit. Setelah mendidih, masukkan bonggol dan virus pisang. Tunggu sampai kira-kira bumbu meresap yo. Sebelum diangkat, beri irisan daun bawang dan cabai merah dan irisan daun sup. Jangan lupa icip rasanya. Kalau kurang pas, bisa ditambah garam atau gula. Wih, mantep yo. Rasanya jadi gak sabar pengen icip-icip. Kelihatannya meriah banget ini sayurnya. Paling enak dinikmati sama ketupat ini. Yang di rumah penasaran sama rasanya. Wis, pokoknya nyesel kalau belum nyoba. Kuahnya aja gurih pedas. Bonggol dan virus pisangnya yang bikin opor jadi mantap, sedap disantap.